Oke guys, udah cakep ya. Lalu kita oke, ini udah di sub guys. Setelah selesai, kamu langsung bisa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan kalian semua masih sehat-sehat walafiat, dan mudah-mudahan rezekinya diperbanyak dan dipermudah, dan segala urusannya dilancarkan. Amin. Oke guys, kali ini saya ingin membagikan tutorial cara memasang lampu strobo di bawah, alias lampu kolong ya guys. Lampu yang di sini nih yang ada. Oke guys, setelah kita masuk ke garasi, langsung aja kita klik tombol ini guys, yang gambar mobil ini kita klik aja. Lalu kita pilih pin guys yang paling bawah. Oke, ini langsung aja pilih yang nomor 2 ya guys, rare mood flash 2. Oke, kita pilih saja. Oke guys, setelah membeli body variasi di bagian belakang ini, kalian langsung aja klik tombol beli dan langsung klik beli aja. Berhubung saya udah beli, jadi keranjang saya kosong. Dan kita lanjut kodenya ke sini, pengisian guys. Kodenya langsung aja kita masukkan kode ini, kode lampu ya guys, lampu kolong kurung buka size sama dengan 180 kurung tutup, lalu kurung buka lagi, lalu tulisan B kurung tutup lagi, lalu kurung buka lagi, color lalu sama dengan, nah ini buat warnanya guys, kalau pengen warna merah kita isi dengan red, kalau warna hijau green, kalau warnanya biru ya blue. Oke, kita tutup dengan tutup kurung, lalu titik. Setelah itu kita oke. Nah, berubah jadi merah guys, karena kita masukkannya red. Kalau kita pengen ganti warna yang hijau, gampang guys, kita kembali, diklik aja warnanya, ini rednya kita ganti. Karena kalau warna hijau kita ganti green. Lalu oke guys, lampu kolongnya berubah. Kalau warna biru kita masuk lagi, tekan sini isi blue, oke jadi biru. Berhubung mobil saya hijau, jadi saya akan pasang yang green saja, alias yang hijau green. Oke guys, udah cakep ya. Lalu kita oke, ini udah di sub guys.
Setelah selesai, kamu langsung bisa narik kembali atau bisa langsung bermain. Oke, demikian tutorial dari saya ya guys. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk games gamer semua. Oke, salam busit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.